Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda 'abdin mu'tarifin bi shidqil yaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para alim, para kiai, para asatid, asatidah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, bapak guru atau napi kang mewakilinipun, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus panitia penyelenggara, kang alhamdulillah dalu puniki kulak lan panjenengan sami sesarengan bareng-bareng belajar tentang agamane Allah subhanahu wa ta'ala. Supadosa kulak lan panjenengan sami dalam kehidupan kulak lan panjenengan sami angsal keselamatan dunia sampai akhirat. Niku tujuan agamane Allah subhanahu wa ta'ala dibakta dening Kanjeng Nabi inggih punika tujuan awale inggih punika nyelametaken manusia awit dunia sampai akhirat. Nah makanya ketika kula lan panjenengan sami saniki lagi diuji dening Allah subhanahu wa ta'ala kelawan mudune virus kang arane corona covid ya kan, covid ku singkatan. Singkatan apa? Corona virus disease disingkat dadi COVID. Sangalase iku tahun metune virus mau tahun 2019. Iku ujian saking Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa diuji kelawan virus? Karena kula lan panjenengan samine iki iloke iki dielingaken ing Gusti Allah iki bili eling-eling. Dikajar karo tsunami ngomongin dah je tsunami maka derga ado nggih mboten iya hajar maning karo banjir masih ning anak-anak je banjir mah iya iya hajar maning karo bencana 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 sekian ning ngadepane kula lan panjenengan sami COVID-19 pemerintah kula lan panjenengan sami gawe aturan kanggo kula lan panjenengan sami adalah sebuah kewajiban kepemerintahan untuk melindungi seluruh rakyatnya dari serangan virus corona. Kaya sampeyan ya alhamdulillah maskere dinggo ya muga-mugi kula lan panjenengan sami terlindung dari hal-hal kang mekot. Ya, nah nalikane kula lan panjenengan sami manusa diuji dening Allah Subhanahu wa taala iku rata-ratane manusa nalikane diuji maring Allah Subhanahu wa taala prangsane Gusti Allah ku lagi nglelara kula lan panjenengan sami. Ya wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizquhu faqala rabbi ahanan nalikane manusa diuji dening Allah Subhanahu wa taala rezekine disuda dengan anane virus corona faqala rabbi ahanan wa ya Gusti Allah kok ngremek kita kaya kene mah padahal ora Gusti Allah lagi ngelingaken kula lan panjenengan sami bahwasanya ada yang lebih penting dari apapun inggih punika keyakinan kula lan panjenengan sami maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ini bisa terjadi? Karena tingkat kepedulian manusia tentang kehidupan satu sama lainnya semakin hari semakin menyusut, semakin hari semakin berkurang. Maka ningkene kula lan panjenengan sami Al-Qur'an begitu jelas ngandakaken nalikane Gusti Allah nguji umat manusia. Ehone kegeden. Ya,
apa menjare menusane nalikane diuji ning Allah Subhanahu wa taala kelawan virus nuniki rezekine berkurang faqala rabbi ahanan wa Gusti Allah wis ngineneng ning kita Gusti Allah ndadekaken kita sengsara kala jare Gusti Allah ora. Kenapa kita jadi sengsara? Kenapa usaha kita jadi bangkrut? Dongol maning, gluntung maning, dongol maning, gluntung maning. Al-Qur'an kang menjawab, apa sebabnya? Kalla bal tukrimunal yatim. Yang pertama, kenapa usahane kulak lan panjenengan sami luntur? Kenapa usahane kulak lan panjenengan sami bangkrut? Kenapa usahane kulak lan panjenengan sami sering gagal? Jare Gusti Allah, siji ora ilok muliakaken anak. Ora ilok muliakaken anak yatim, ehone kegeden. Ya, ora ilok muliakaken anak yatim. Padahal kata yatim-yatim ning sekitar kula lan panjenengan sami. Lapa itu titipan Allah Subhanahu wa taala sampai nalikane Nabiullah Khidir kalian Nabiullah Musa alaihi salam. Ya, mudun dalam tes uji Nabiullah Musa karo Nabi Khidir, apa kang dibangun? Kang dibangun adalah sebuah tembok. Kenapa tembok mau dibangun? Karena ana peninggalan endeke ya yatim. Betapa Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala, ajaran agama Allah Subhanahu wa taala begitu mengangkat tentang kehidupan anak-anak yatim. Tapi kula lan panjenengan sami kang dadi wong islame wis arang peduli karo anak-anak yatim. Ya, kenapa? Karena mungkin kajiannya kajian linguistik, kajiannya kajian tekstual. Ning steke kan jelas. Ya, Kanjeng Nabi ndawuhaken man masaha ala ra'si yatimin, kan ngono ora? Man masaha sapane wong kang ngusap ala ra'si ingatase endas yatimin, endase anak yatim fi yaumi Asyura ning waktu tanggal 10 bulan Asyura, maka setiap rambut ning anak yatim mau bakal ngangkat derajate menusa. Kinki hadise ku ngusap je orang ngupai. Akhire ya mung sing ngusap-ngusape doang lho keke. Yo kenapa yang hadise ngucap je? Ya hadise mung sekedar ngucap, tapi yang namanya yang dimaksud oleh hadis ini dudu ngusape, tapi ngemani, tapi ngurusi ning anak yatim dudu ngusapi. Ning akhir-akhir zaman kini ki akeh wong belajar hadis hanya mentok kepada tekstualnya saja. Waca teke mengkonon akhirnya ya kudu mengkonon. Nah makanya apa? Makanya kulak lan panjenengan sami perlu belajar di dalam kehidupan ki supaya apa? Supaya paham tentang ajaran agama Islam, tidak saling menyalahkan, tidak saling mengkafirkan. Ya non emak dalam kehidupan bully membuli terus terusan. Sing durung mancing Islam ya dibully, wis mancing Islam ya dibully, Islam ya karepe dewek ya dibully, mempertahankan adat dan budaya ya dibully, beli dadi kiai ya dibully, anak kiai sing serama ya dibully, semua kehidupan dibully, ngaji dewek beli anak wong ngaji ya maido ngibatan. Nah iya, dheweke ngaji beli ora ilok dundang menti-menti ana wong sing dundangi bae ya maidon. Ya itulah kehidupan manusia, dan jangan pernah takut untuk dibuli. Ya sehebat apapun gulak lan panjenengan sami nyantuni anak yatim ku bagus, nyantuni be disangka nyarep nyalon ku di kaki serok. Ya lah iya, makanya gulak lan panjenengan sami dalam kehidupan agama Allah Subhanahu wa taala jangan pernah takut untuk belajar, termasuk menyantuni anak yatim. Umah kang paling hebat umah kang endi ning kono anak yatime, dan yatim itu dimuliakan. Kenapa usaha ini menjadi bangkrut? Kala bal tukrimunal yatim, kamu tidak peduli dengan anak-anak yatim. Wong bene jakang bakal yatim ku nyemengit jeung delengakeun aku karepe dewek. Ya itulah yatim. Kenapa Gusti Allah ndadekaken yatim iku dadi nyemengit? Supaya nguji sampean-sampean ki ya wah weh ning anak yatim ki karena yatime apa karena nyenengakene? Bakal yatime nyenengaken dikongkon mene nurut, dikongkon mene nurut. Anda menyuntuni yatim itu dudu karena yatime, karena bocae nurut. Tapi bakal bocah yang blunat tapi masih disantuni beli
dan ini mana maksudnya baka bener-bener lillahi ta'ala ya sing penting yatime arpan sugi arpan larat dong bini jakang sugi jakang berarti beli butuh bukan itu. Kenapa? Karena yatim itu ada sesuatu yang sangat menyakitkan yang tidak pernah dirasakan oleh anda-anda yang tidak yatim. Sekalipun sugi begitu ndeleng bature sing lendot ning bapane apa beli nyereset atine. Itulah anak-anak yatim. Makanya peduli dengan yatim sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menyatakan ana wa kafilul yatimi fil fil jannah, nanti saya dengan orang-orang yang mengurus anak-anak yatim nanti bareng-bareng di surga. Tapi kula lan panjenengan sami ini ketika ditakoni ning bloke dewek bayi yatime anda pira empu adalah sebuah pertanda bahwasanya anda sudah tidak peduli lagi dengan yatim. Ya makanya ake desa-desa sing ora duwe data yatim ki ake. Nah, sehingga kebangkrutan kula lan panjenengan sami ini dari mana? Al-Qur'an yang menjelaskan kala bal tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin. Kedua, anda tidak pernah berbagi dengan orang-orang yang miskin. Sing sugi beli gelem zakat, beli gelem sedekah. Ya kita zakat juga kang ning kene kintulah kasari pada zakat kabeh. Percaya ari sawah 100 bata 200 bata mah masih zakat. Jangan terbakas awal 200 bata, 100 bata ning telaga sari, 100 bata paling oli wolung kintal, sangang kintal, pol-pole ngibatan, iya nyawa 100 bata oli sangang kintal jakat, pira 10% sangang kintal, yang sangang 10 kilo, ya kecil iwil-iwil iya, ya sing 100 bata, iki sing tanai puluhan hektar, wayai panaini oli 200 ton, zakat, ndarani boli wolung truk. Lah ya begitu ndeleng wolung truk bayang kok dikit ke Gusti hari semene mah. Nah, makane ning kene wala tahadduna ala ta'amil miskin. Kenapa usaha itu bangkrut? Karena kamu tidak pernah peduli dengan fakir miskin. Kenapa? Karena kamu bisa jadi kaya itu karena dibantu dan didorong oleh orang-orang yang miskin. Ujare sapa? Kita selipiake. Yang selipiake ge sing kerjane wong sugi kabeh. Wong sugi ta wong larat? Wong melarat, sawaya amba, sing waya tantur, sing tantur siapa? Wong melarat, waya ngoyos siapa? Wong melarat, waya ngorea siapa? Wong melarat, waya panen siapa? Wong melarat, berarti sugi semono diri wangi siapa? Nah makanya ditokna zakat, bu. Kenapa? Karena yang menopang usahamu selama ini adalah orang-orang yang miskin, termasuk begitu dadi beras, sing tuku ki wong sugiye baik apa sing melaratnya kedik? Berarti bisa sugi semono karena ditukuning wong. Enggak berarti ketika kamu sudah jauh dengan fakir miskin, usahamu akan bangkrut. Kenapa? Karena akan ditinggalkan oleh pelanggan. Kenapa ditinggalkan pelanggan? Ya karena wong tetukuan iku biasanya sing rada akeh belanjane wong melarat iloke. Ku beli meneng-meneng dah cangkem ku ya. Iya ya sing larat, kena orang sing sugi kena ke orang ning jerone ke da gedang ya duwe dewek wong sugi mau ya ya iya jambu ya duwe dewek lari wong larat kan ora duwe ya karang ora amba sawah ora amba gedang-gedang ya langka ana wong miter gedang ya dituku gedange ana wong miter jabur ya dituku jabure makane ya berbuat baiklah kepada orang miskin likulli syai'in tariq. Ya segala sesuatu itu ada jalannya. Arepan mendi, arepan mengdermayo berarti mambane mono, arepan mengsubang mambane mana, arepan mengbandung mana. Likulli syai'in tariq wa tariqul jannah, apa jalan menuju surga adalah kepedulianmu terhadap fakir dan miskin. Kunku jalan menuju meng surga. Jadi infakkan hartane ning dalane Allah Subhanahu wa ta'ala supaya apa? Benjang ning dina akhirat sampean beli repot-repot gegawan dadi titip-titip akan wong telaga sari genai ning Jakarta wis lawas 30 tahun auripe ning Jakarta tentunya kan wis pepekin ki perabotan rumah tangganya ya karena selawas-lawas uripe ning Jakarta duwe lemari duwe motor duwe kulkas duwe
ya bupet, alat dapur dan sebagainya, begitu 30 tahun di Jakarta kontraknya entok. Wayahe balik meng Telaga Sari, lamun diunjali kabeh ki repot beli. Repot beli? Repot kin ma priwen carane kira-kira barang-barang mau tekang Telaga Sari kabeh tapi ora repot, ora akeh modal. Lah percarane jek Kang, carane bakal wong dolan mana titipaken. Dika wong Telaga Sari iya arepan balik, enggak bawa mobil, enggak bawa truk, je kosong. Lah kabaran kita titip lemari, titip kulkas, titip kin wong dolan maning dititipaken, wong dolan maning dititipaken. Akhirnya barang-barangnya sampian tekang Telaga Sari kabeh beli. Tekang rumah beli. Tekang rumah begitu barang-barang Kang Ana ning Jakarta wis tekang rumah kabeh, sampian balik sing Jakarta repot mboten? Repot mboten? Mboten, wis dhewekan bayangan celak alhamdulillah. Loh, maksudnya aja Kang, ya demikian juga kula lan panjenengan sami, benjang kula lan panjenengan sami akan melakukan perjalanan ke akhirat. Dadi supaya aja repot ya wis titip-titipaken. Sawahnya kanggo wakaf ning masjid. Iya kan? Oli hasilnya kanggo sedekahnya kian kanggo zakatnya kian nyakin nyakin dititipaken kabeh benjang tekang akhirat ketemu beli. Ketemu beli? Ketemu. Sampian mangkat repot beli. Repot beli? Beli nyante wis malaikat takon sawah embo malaikat sawah wis tengekaken masjid kabeh. Kian prakat kian prakat akhire sidange suwe beli. Beli ngencelak bae. Mawat wat siratal mustaqim. Yang orang enggak apa-apa. Tapi bahkan ning alam dunia ne ora ilok zakat, ora ilok sedekah. Begitu gledak mati pengennya dicangking dewek wah. Sawahe digendong, karange dimban, mobile dindit gayat, goyot, gayat, goyot nyebrang wat siratal mustaqim bareng powotane cilik jorakan ajare wong bengenka. Lir kaya dene rambut siji disigar pitu bareng gendong karang, gendong sawah, nyangking mobil, nyangking motor, grayat, kok sia selamat diketekan kanaki. Nah, makane ning ajaran agama ne Allah Subhanahu wa taala, kula lan panjenengan sami diperintah dening Allah Subhanahu wa taala kongkon apa? Kongkon peduli dengan fakir miskin yang ada dalam kehidupan sekitar kita. Ya itulah jalan menuju kedamaian, itulah jalan menuju ketentraman. Supaya apa? Kepedulianmu terhadap orang-orang yang berada di bawahmu, itulah yang nanti akan mempermudah kehidupanmu dalam kehidupan dunia sampai dengan kehidupan akhirat. Sampian dadi wong sugi, loman tangga bature pada kiyeng rewa ngrewangi. Sampiane sugi, loman harta bendane sampian dijaga ning tangga-tanggane Kang larat sok bokat beli ngantel sampiane zakate metu sodakoe metu anda tangga beli mangannya anda tangga beli belanjanya anda tangga lara gage diobati kaya tanggane ki yang beli ngrewangane. Nah ayo serok duwe kerepotan apa tanggane siap metu ning arep ya lagi mepe pari jagate mendung krecek krigis tangga ora diundang kumpul kabeh. Kenapa? Karena jasane dalam kehidupan. Tapi serok sampiane zakat beli sodako beli bagian sugi gamedit kucrit merkiwit kutilening hei kita nih mandek di lempeng nambah pada ayo relok zakat relok sedekah tanggane ki yang beli ngerewangane lagi mepe pari sampan-nampan jagate celetik grigis tanggane ngumpul boro-boro ngumpul begitu anak marah bubar ya, iya anda sing liwat klek-klek wah ngerewang anda beli je boyok kita nih ya kenapa? Tadi apa yang kita nafkahkan, apa yang kita sodakokan itu apa? Itu adalah kembali untuk diri kita sendiri kok. Jadi ajaran agama Allah Subhanahu wa taala apa nyelametaken kula lan panjenengan sami dalam kehidupan dunia sampai dengan kehidupan akhirat. Ya, jadi kenapa kita kejeblos? Kenapa usaha kita bangkrut? Teliti, siji. Mungkin Anda tidak memuliakan yatim. Wis sekarang kita ngurusi yatim. Loro wala tahaduna ala ta'amil
miskin. Anda selalu menghentikan. Anda tidak pernah berbuat baik kepada orang-orang miskin yang ada di sekitar Anda. Kenapa? Karena orang-orang miskin itu ketika dia tidak mampu membalas jasamu dengan jasa yang setimpal, dia akan menjadi agen dirimu. Sok sampeyane duwe selip, ya tapi eman karo wong tangga-tanggane sing melarat. Tanggane sampeyan ki dadi promotor wae, bakal nyelip ning kana. Enak disira ning kana mah. Kang kana di anu. Akhire usahane sampeyan dadi rame. Kenapa? Karena ada tim promosi yang tidak pernah Anda bayar. Karena apa? Karena sodakoe sampeyan. Ya, tapi bakal sampeyane males sedekah, aduh karo fakir miskin. Wong arep nyelip mono be dalang-alang ya aja nyelip kono aja ca sira ruwet di sira ning kono mah. Iya. Iya. Nah, iya makane itu rumus dari Al-Qur'an. Kenapa usaha mau bangkrut? Coba teliti. Ya, coba diteliti. Jadi zakat, sedekah, kulak lan panjenengan sami dalam ajaran agama Allah Subhanahu wa taala bukan untuk Allah tapi untuk dirimu sendiri. Itu perintah dari Allah. Maka ketika engkau berzakat, maka ketika engkau bersodako, jangan pernah berharap balasan dari manusia. Nanti Allah yang akan membalas. Sekalipun fakir miskin kang anan ing sekitare sampian, begitu disantuni padang lawan kabeh ning sampian, buktine waya pencalonan sampian nyojo sing ngalorkan oblos ini dulje. Nggih. Jangan sakit hati. Kenapa? Karena sodakuhmu itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mun mah begitu kita sedekahan teman-teman, jalu kapannya, tangga tak urusi kabeh, wah ya coblos, nyoblos ya mana-mana. Wah, ngantap-ngantap, ya setruk-setruk gaya konon mah. Makanya sedekah itu lillahi taala. Belajar lillahi taala ki enteng kecapi abot. Sanggane. Makanya teliti, ketika manusia itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia menyatakan Allah menghina saya, kurang sepirane, kita sembahyang bae, kita puasa bae, hari kita sing sembahyang bae, puasa bae, ngaji bae, masih angger melarat, hari kan sing ora sembahyang asan kosi. Hai mekonan ngomongnya kok wero wak, kita gapane nih omongan kaya konan wis cablang lah. Ya, ya kenapa? Karena Anda sudah diberikan kehebatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Iman kelawan Islam. Itu yang menjadikan manusia itu hebat. Itu yang menjadikan manusia itu bisa bertahan hidup karena ngandel karo Gusti Allah. Ora apa-apa kita dadi wong melarat, tapi kita mah dadi wong ngibadah. Kenapa? Karena surga jaminan saking Allah Subhanahu wa taala. Surga itu apa? Kenikmatan yang tiada tara, kenikmatan yang tidak bisa dirasakan oleh siapapun, kenikmatan yang mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara biqalbil basar. Kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengarkan oleh telinga, dan tidak pernah terdetik dalam hati manusia. Kenikmatan di atas kenikmatan, karena iman ku lebih tinggi daripada apapun. Kalimat la ilaha illallah itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Zaman sekian kalimat la ilaha illallah diudol muramare. Makanya bersyukur kula lan panjenengan sami duwe agama, arane agama Islam. Tujuane nuntun manusia supaya selamat dunia sampai akhirat. Gakun sing belem, sing beli kelem ya pujareng kono. Jadi kenapa usaha bangkrutnya mau? Siji tentang yatim, loro tentang fakir miskin, telu kenapa urusan kula lan panjenengan sami bangkrut, kenapa usaha kula lan panjenengan sami bangkrut, watak kulut turosa aklal lama. Apa aja kang? Watak kulut turoso, biasane usaha bangkrut itu kenapa? Karena sampean ngambat warisan. Tutukna kandak. Usaha bangkrut kenapa? Karena sampean nakal ning bab warisan. Wong tuane mau wis warah ngene nang jesira ki aja pada njaluk kin ki warisan ki nggo adinira sing wadon de sing ngurusi semaki adik adinira. Dadi umah sing pinggir dalan ka bokat besok adinira kuat nggo usaha adik wadon sar ningkem ka. Warung kakange sugi ora. Begitu geledak emboke mati, ternyata umah sing nggo warisan adine dibangun ning kakange.
Nah, akhirnya dia ngomong, Kang, jare sama aku jekunku nggak kita yasir memang sebisaha ngelola tanang pinggir dalan ko wis meneng kita sih ngolah kok bakal bisa diusaha bareng-bareng mangan ya. Nah akhirnya kan nantinya beli kebagian apa? Apa tangga-tangganya pada ngomong wan jare anu kejeprang sakita membok kira keje ngomong kuje tanah kunku kanggo dewe ke bareng kun go kakin ngerembu ente temen ya kader wong malek kader orang dikawa mengakhirat jura lara beliat ini adine lara akhirnya tinggal usaha usahane poyang payingan kenapa watak kulut turo saakla lama karena ngambat warisane wong wong sejeng termasuk ngambat galeng kiwa termasuk ngambat galeng kadang-kadang iya ya kan si ngajine kentang sorban yang gempeleng ngajine ganteng ning sawah ngambati galeng lho kaki. Ini penyebab usaha itu bisa menjadi bangkrut watak kulut turo saak lelama pun tenaga tersinggung kita lagi kanda tentang Al-Quran ana jekang Al-Quran esok gatien ayate ya ya iya kapan nalikannya manusia diuji ning Gusti Allah wa amma idza mabdalahu rabbuhu wa qadara alaihi rizquhu ya fayaqulu rabbi ahanan kenapa usahane bangkrut kala bal tukrimunal yatim balla tukrimunal yatim siji karena ora menghormati anak yatim wala tahaduna ala ta'amil miskin kamu tidak pernah wahwe karo fakir miskin watak kulut turo saaklal lama sampean njokot warisan sing dudu bagiane njokot tanah sing dudu hake kien sing gawe usaha mengkerki sok teliti maning ora aja kan kita mau reduwe warisan mengbokat duwe karang gawe umat pas ning wates bisa jadi ya akhirnya tanggane ngomong dik aku gawe umah ku je temboke pas wates ya gampang yang bene jekonene gawe lantore mendi ora lantoran tembok cinaan je kita mah ya iya akhirnya pajak temboke kan ya begitu pajak temboke wis dadi umahe wates kiwe tengen pas ning wates akhirnya begitu jagate udan kaya kenen angine santer samprot beli mang jendela samprot mengjendela akhirnya ning jero bicak kambe begitu dideleng-deleng ternyata sing jendela karena angin banyu langsung ngantem mengjendela manjing sing jendela kenapa? Karena jendela laka tedenge begitu jendela laka tedenge akhirnya esok kang jadi kudelengan bicak kambe wah jekin ki banyu ki manjingnya sing jendela akhirnya digawe tutup kanopi ning jendela tutup kanopi nih ki nyemplungnya ki mendi wak endeke ini juga bisa mengakibatkan usahamu bangkrut. Kok detail teman sih kan justru Islam mengajarkan detailitas. Islam mengajarkan kulak lan panjenengan sami supaya terus berpikir jangan sampai merugikan orang lain. Ya kan begitu kanopi nih mblarat mana tanggane gawe bangunan tapi gara-gara kanopi kian bangunane tangga kebocoran terus gara-gara jorok-joke banyu sing kanopi nih sampian kaya tanggane arep ngomong beli wani dah kita mengerasa wong mlarat arep beli ngomong atine sesek akhirin dongakne bener tapi beli tangga bisa jadi sakilan wa sawai apa sakilan tanai uang diambat sing duwe ora terima bumi lapis pitu benjang bakal dikalung atening sampian dina akhirat anak tajakan Qur'ane ya kan mengajinya kalal karam kalal pisan-pisan ngaji kenang apa usahanya kita bangkrut sok diteliti siji bisa jadi anda tidak ngurusi anak yatim loro anda tidak peduli dengan fakir miskin telu watak kulut turo saaklal lama bisa jadi anda nyorok warisane wong sejen bisa jadi anda mengambil warisan lebih banyak dari bagian saudara-saudara yang lainnya di situ usaha akan menjadi bangkrut kaping papat ya Pak Jekang watuhibbunal mala hubban zamma
sampean seneng ning dunya ngoyok temenan sampai mengorbankan apapun dan semuanya harus ditaksir dengan dunya. Itu yang mengakibatkan usaha itu bangkrut. Kenapa? Karena temenan kabeh kudu diregani dunya. Kabeh jambu murak belem murak bloli dicokoti ning tanggaku. Iya ambake digawe dhewe konon kabeh bagen sumurak dikumpulaken cacagi maning kira-kira dadi duit maning. Wa tuhibbunal mala hubban zama, bener-bener hidupnya itu materialistis, semuanya harus dihitung dengan uang. Makane titiknya mana ya, titiknya mau tak kulut turosa aklal lama yang cek-cek warisan. Nah, warisan sing hebat-hebat ditinggalkan, tapi warisan-warisan sing bentuknya dunia semuanya dihabiskan, tapi warisan-warisan peninggalan wong tua semuanya ditinggalkan. Kayak warisan Telaga Sari, dari mana dulu Telaga Sari itu muncul, siapa sing ngarani Telaga Sari, terus peninggalannya apa? Apa? Siapa aja Kang Telaga Sari? Ya baka Telaga Sari orang atau sing Said Nur. Said Nur, ya mende aja Kang. Ya baka ini kayaknya kan orang atau sing Lea mau nih gak? Ngumpulnya ke. Antara Ki Darpa karo Ki Kapol mene kaken ke. Ya? Iya kan? Ya iya, kon nenek, ya kon nenek anak golongan Nur Asih karo Nur Said kah? Iya nanti Nur Asih bangun sumur kan Nur ya, Nur Said sing ngarani desa Telaga Sari. Siapa Nur Said itu? Manusia yang turun dari kayangan. Kon nenek dadi pengabdine Nyi Rambut Kasih. Lah terus ya Kang, ya kuwen wa sing benjang sing diarani anjing jangkungku. Tuh anjing jangkung je. Yo ngangel lara weruh cerita awite. Ya iya cerita awite, bakal cerita awite Telaga Sari sing babat siapa? Sing babat arane Ki Darpa. Sing babat mah mung sing arane kin ki desa Selaga Telaga Sari arane Raden Nurasa. Nah, Nurasa ana sing ngomongke Nur Nur Said, konene Nur Asa karo Nur Asi, kembar duduk. Nurasa ya Nurasa, Nur Asi ya Nur Asi. Ya bahkan Nur Asi mah konene duwene sumur. Ya. Nah, bahkan Nurasa karena demen ning nyimas Rambut Kasih. Siapa Rambut Kasih? Ku Rambut Kasih ku Raja Majalengka. Ya, karena demen beli kelakon ya wis Gusti, ora apa-apa kita demen beli kelakon enggak. Tapi kula pengen parek karo sampeyan. Akhirnya sok dadekaken isun Raden Nurasa dadi ingon-ingone sampeyan, makane blegedeg dadi kiri Kang wede, maka diarani anjing jangkung. Kenapa aja Kang mau nening Majalengka terus ananing Sumedang? Karena Dewi Rambut Kasih duwe anak arane Dewi Siti Armila. Maune si kirik ya ngaula ning emboke, sawise emboke langka ngaula ning anake Dewi Siti Armila. Siapa Dewi Siti Armila? Kok benjang kawin karo Pangeran Natakusuma dadi raja ning wilayah Sumedang. Maka begitu Sumedang perang karo Dremayu, melung rewangi si anjing jangkung ki. Wong di wong Telaga Sari. Warisan yong, warisane sampian dhewe ke delangap dulu ngobjakan dakien ki. Nah iya, dari mana Nurasa dan Nurasi? Nah iya, ada bahkan Nurasi, ya kan sumur. Nanti sumur ya pak? Ngelakop kan? Ngelakop sumur deh. Iya, ya itu juga warisan. Ya warisannya dicorok nih wong, tapi orang ya orang empu. Ya termasuk usahane sampian bangkrut kabeh. Kenapa? Karena orang jaga tanah warisan sing wong tuane sampian. Pengen Ki Darpa babat Telaga Sari kuawit nanti sampai tekang di batas Telaga Sari itu apa, aset sejarahnya apa, aset tanahnya berapa, nanti dihitung sawahnya berapa, ya tanah daratnya berapa, baru diketahui ketika sawah Telaga Sari ada sekian ratus hektar, berarti penghasilan per tahun Telaga Sari dari padi itu adalah sekian ton. Nanti bisa dihitung pendapat personal income teluk penduduk Telaga Sari ini berapa. Di situ Anda bisa melihat tingkat kemajuan dari sebuah
desa. Bakal beli ketemu kune ya, bagaimana Anda bisa mengukur desa? Dan inilah kelemahan organisasi kehidupan bangsa Indonesia. Ya so, kayak kubune gemang sapala dalan gang ana pira. Ya gang pertama ambane pira, dawane pira, gote ambane pira, dawane pira, kalene ana pira. Ya kan? Kali pembuangane ana pira, kali pengalapane ana pira. Ya akhirnya ya bagaimana Anda bisa memajukan desa ketika konstruksi desanya saja Anda tidak pernah tahu. Ya kan, bisa zaman ini kanda keluasan desa, zaman ini kanda tentang tanah desa, penduduk desa. Setiap kubu tektakone bu, penduduknya anak pira. Ya penduduk desa kene majakan kurang lebih, jawab ya kurang lebih. Siluman tak singkenain ini kono kusun. Maksudnya ya kalau penduduk pasti dong. Kalau penduduk pasti harus dicatat semuanya, aja ngomong kurang lebih. Ya tapi kita kan anda sing mati, anda sing lahir, ya kan kematian dan kelahiran itu kan ada catatan. Sing mati lebih tulis digawekaken surat kematian. Sing lahir dicatat digawekaken akte kelahiran. Kalau administrasinya benar, jumlah penduduknya benar, anda bisa mensejahterakan masyarakat. Lalu bagaimana kita berbicara tentang kesejahteraan masyarakat ketika jumlahnya saja anda tidak pernah tahu? Akhirnya orea sebenarnya teka, ora teka-teka. Kenapa? Karena jumlah tanahnya ora jelas. Ya kan datangnya orea itu kan berdasarkan kartu. Kartu tani itu didaftar sawai anak pira. Supaya apa? Supaya pemerintah itu memberikan subsidi tidak salah sasaran. Aja sampai wong sing ora duwe sawah dipai orea, sing duwe sawah ngablak. Lah kadang-kadang permainannya kelompok tani ini, sing ora duwe sawah dipai kartu, bari apa? Bari oreane dimet didol maning. Aja-aja mendelik emang kubu aja, orang salah, orang weru kubu mah ning bab oreaki. Nah iya kubu mah paling jadi pentogan umbang-umbangan, melas orang ilokeku. Nah iya karena masing-masing sudah ada timnya dewek, dewek-dewek. Bab pertanian ditanangani oleh kelompok tani, kubu tinggal menyetujui. Kayak kelompok tani nih yang datanya priwin, beli mau nih. Kayak sampiane sing duwe sawae, emong ambake didataku. Bakal waya bagian mah pengen. Tuman wong kaya kene nggih. Ya itu yang disebut wa tuhibbunal mala hubban zamma, temenan demen dunyane iki. Sampai segala-gala wis duwe waya bagian bantuan sosial. Ya sing corona ki ngubek-ngubek. HP dibulak-balik, nomor KTP dianjingna maning, dianjingna maning. Enggal HP ni wong dicacaki kabeh iki. Aja selangak celinguk nggak teni wong. Encang je nomor KTP nindi, encang je nomor KTP nindi. Yo kau si digawa-gawa KTP jerong hati orang apal-apal kawat tiga nomor KTP ku. Eh masa jekang nomor KTP dia apalakan? Ya kader orang elora perumus. Rumusnya ya rumusnya kan nomor kabupaten, nomor kecamatan, tanggal lahir, bulan lahir, bakal wong lanang mah terus tahun lahir terus 000 anak kepira. Ayah kula ning araan 321219 05027 05 bulan tanggal lahir, 02 bulan lahir, 77 tahun lahir, 00004 berarti kita ki anak kepapat. Beli paham berarti ning nomor KTP. Paingan lah kasih ngapal ning nomor KTP. Paingan kok si bang antri pada ngapa ning KTP kabeh. Lah iya bareng sing mangkat mengbangku motore anyaran. Nmax. Sing dinggo gelange, kalunge, cincine, antinge blisin kaya konon po. Wei. Wei.
Hari beli kebagian kuwu sing disewoti karo RT, ora kecatet kita mah. Beli kedelang rupane maning RT, semene dulur dheweke. Menusa-menusa kang kaya kene sing gawe remek ning jagat. Nah iya, wa tuhibbunal mala hubban zama, kamu terlalu mencintai dunia sehingga semuanya dikonversikan ke arah dunia. Ajaman ini ngapa-apa, ajaman ini bab pesawahan, ajaman ini bab perdagangan. Tahajud pengen didol karo dunia. Tahajud bae wiridan bae duha bae mbari apa mbari suki. Halo. Halo. Akhirnya karena beli suki-suki badine tahajude males, dikirane males, duhane. Kenapa? Ya karena semuanya sudah dihitung dengan dunia. Bakal pengen suki ya mono sembayang duha sing salat. Tai jadi duha ku monggo ngudak-ngudak dunia. Maksudnya bayangin wa, mangsa iya berlian ditukar karo wesi tembaga. Loh, maksudnya Kang, dunia itu tembaga, wa. Iya kan, Islam mengajarkan akhirat itulah yang paling mahal. Apa kehidupan dunia, wa? Kalau memang kehidupan dunia itu yang paling mahal, pasti utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, wali-walinya Allah Subhanahu wa taala pasti sugi-sugi. Tapi mereka tidak butuh dunia. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalikane wetenge diganjel, padahal Gunung Uhud wis nawani Muhammad kita bisa dadi emas. Gunung Uhud arep dadi emas, gelem beli Nabi Muhammad. Ora butuh. Bareng kita sing dadi umat Muhammad kosi ya kedereng-dereng ning urusan dunya. Iya, sampai suka ninggalakan sholat, suka ninggalakan puasa gara-gara urusan dunya. Anu ne mbak bakal dibayar mbak beli gelem wong kene iki. Wong Telaga Sari sukiki tak pay duit 200.000, tulung aja sembahyang maghrib, gelem beli? Gelem beli? Beli jemong ya Kang kita mah. Iya mong, mong. Ya wis mong, ya bakat dibayar kongkon aja mbayar. Begitu buka dagangan midrumbah, ya wayai midrumbah kari maghrib bebek rutu rombongan tandur tuku, rombongan wong tes tandur pada tuku dilayani beli. Allahu Akbar, masjide adan maghrib nutug akan ngelayani teh sembayang, nutug nang layani teh sembayang, aing layani pak maghrib beli, batine mung 20.000 kan wak. Hari dipai 200.000 kongkon aja sembayang beli gelem. Wah ya dagangan lagi laris-laris, waya maghrib beli ditinggal, akhirnya maghribnya keliwat beli. Nah, wong sing tuku ku wong arahan ora rombongan tandur ke semobil ora. Ya lumayan kin ki ora ya. Kader kenjer oli luru ora, semanggen oli luru. Akhire ya itulah yang terjadi. Maghrib beli. Beli waya tekang umat tong-tong isa. Wah, alhamdulillah aja dagang entok kabeh waya ditung-itung-itung-itung 200.000 kabeh kun. Nggo tuku ceplike pira, nggo tuku kacange pira, nggo tuku semanggene pira, kerupuke pira, itang-itung luwi bersihe ku 50.000 gakunku sampeyan diganjar mlaku mubeng desa dikit ora. Dipai 200.000 ora gelem, dipai 50.000 ya nyoso. Ya masya Allah, makane pembelajaran tentang kalimatut tauhid, kepercayaan kula lan panjenengan sami dening Allah Subhanahu wa taala, itu yang akan menjadikan uripe kula lan panjenengan sami aman, uripe kula lan panjenengan sami adem, uripe kula lan panjenengan sami ayem, uripe kula lan panjenengan sami tentrem. Makane babut tauhid, ajaran agama Islam tentang kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu harus menggunakan logika dan pemikiran, dan logika ketuhanan Islam itu tidak bisa dibantah oleh agama apapun. Karena wong-wong kafir sebenarnya beli gelem meluning ajaran agama
Islam. Tapi ketika sudah mendengarkan tentang ketauhidan Islam, tentang penjelasan ketuhanan yang ada di dalam Islam, Yahudi Nasrani juga runtuh. Runtuh. Ya kan? Kenapa? Karena jelas ketika Al-Qur'an itu berbicara tentang kepercayaan satu Tuhan untuk kehidupan. Ya, kenapa wong kafir pada melu mancing ajaran agama Islam? Karena mereka mikir. Kenapa kita datinya kayak kenen? Karena kita ini beli gelem mikir. Wis percaya Gusti Allah siji, kaya ngapa priben sipate, priben bateke, priben kondisine, oh ya empu. Sing penting Gusti Allah siji. Ya akhirnya mau dibayar 200.000 beli gelem, 50.000 nyosor. Kenapa? Karena kepercayaan kula lan panjenengan sami tidak melalui arena berpikir. Makanya ketika melihat orang yang masuk ajaran agama Islam, dari Kristen masuk Islam, rata-rata adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang brilian. Tapi orang Islam yang memasuki agama orang lain, rata-ratanya adalah orang bodoh yang dengan ekonomi yang lemah. Ya sini Islamnya gak iloknya beli keanggap gini. Yang Islam KTP ini memang masjid beli, memang tajuk beli, bisa maca Quran ya, beli kembal kembul ya, beli wis golongan manusia, beli kepetik, beli kewilang loh. Tapi orang Kristen yang memasuki Islam adalah orang-orang yang mau berpikir, karena Gusti Allah jelas bahkan jelas akan tentang bab ketuhanan. Makanya Gusti Allah jelas mengatakan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab, apa? Munfakin. Munfakin itu tercerabut dari akar bawahnya, dihabiskan sehabis-habisnya. Kapan itu bisa tercerabut? Hatta ta'tiyahumul bayyina, sampai ada keterangan yang jelas. Siapa yang bisa menerangkan ketauhidan itu dengan jelas? Rasulun minallah yatslu suhufan mutahharah, itu utusan Allah Subhanahu wa taala yang membacakan tentang kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Gusti Allah mah firwae wa sok ora apa-apa kita beli dianggap ning Gusti Allah ga. Ya, jare Gusti Allah, ora apa-apa kita beli dianggap pangeran ning manusa. Asal manusa bisa mboktekaken. Sok todokaken mengkita jare Gusti Allah, sapa sing gawe langit karo bumi? Bokat langka sing bisa gawe langit karo bumi, jare Gusti Allah, punten sapa sing bengen melu patungan nalikane gawe langit karo bumi? Itu pertanyaan Allah. Makanya ketika Fir'aun ngaku dadi pangeran, ya hancur. Kok kenapa? Karena Fir'aunnya genai ning bumi. Lahirnya kecatet. Berarti lamun Fir'aun iya dadi pangeran, berarti bapaknya Fir'aun pangerane siapa? Itu sebetulnya logika tauhid di dalam kehidupan Islam benar-benar jelas. Makanya Tuhan selain daripada Allah ya gagal. Kenapa? Karena tidak bisa membuktikan siapa yang menciptakan bumi ini, siapa yang menciptakan langit. Oke, akan saya ikuti Anda kalau Anda bisa membuktikan siapa yang menciptakan langit dan bumi. Nabi Isa itu Tuhan, ya Tuhan sih ngerti yang ada catatan lahirnya tanggal semono aja. Berarti sedurunge Nabi Isa ana pangerane beli. Ya iya la tahubal. Ya kan patung, patung terbuat dari batu. Watune sing endi? Begitu jelas ketauhidan kula lan panjenengan sami. Cuman permasalahane wong Islam ya kibli belajar tentang tauhid. Gusti Allah siji, terus ngucap asyhadu alla ilaha il wa asyhadu anna muhammadar rasul. Wis pragat kan terus kon orilok belajar kan. Ya akhirnya ngandel, percaya, yakin, tapi gampang digebok nanek. Ya maukah? Bakal dibayar 200.000 si raja sembayang. Nurut beli, kita merapan, bayang. Tapi begitu digoda, dagangannya laris, bayang beli. Jadi umat Islam dikeroposi sedikit demi sedikit dengan kalimat-kalimat yang dahsyat oleh orang-orang zaman sekarang. Ya kan kalau Islamnya pengen hebat, kita kembali ke Quran, ya kembalilah. Tapi yang dimaksud kembali kepada Al-Quran, ya kembalilah kepada orang-orang yang ahli dalam ilmu Al-Quran. Maksudnya kan gitu.
Ya tapi kan ada kader gak bisa dipelajari. Ya kalau belajar tanpa yang ada yang membimbing ya kacau. Sing woroki beli bisa, sing diworoki ora bisa, akhirnya salah kaprah. Iya kan? Inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami. Loh, ning kene nek ku kami je. Berarti Gusti Allah ku beli siji akeh. Karena apa? Karena ning kene nek kak kami makane belajar kamper aja kesasar. Usana petane, ana petane bakal durung ilok mang mana mah kesasar suruk. Tek todokaken umay kunku sing kene mene sing kono menggok terus menggok lurus mentok ngontes kun belok kiri jelas jelas ngulati ketemu beli ngulati umay kita pada kesasar apa maning ngulati umay begitu blados teka langa selingukian kayane mah kitanya lagi midang nih ngarep assalamualaikum waalaikumsalam anu jakang punten napa kula ngulati griyane Ustadz Hasan Wahyudin tengri kita yang riko sun griyane mah kusun kuwon karo kita takone anu je wonten ya Kiai Hasan Wahyudin ya wonten kayane mah mongga mah wonten ya yang sing digulati umah ya tekodok nang umah ya kita mah lah iya tapi bakal mangkat ya karo sing wis paham pasti ketemu makane ya cari pembimbing orang yang betul-betul kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala aja nurut wong sing nawak-nawak akan suarga dheweke wis durung tentu manjing suarga cari orang-orang yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala makane luru guru aja padu guru baik ya ning bidang agama harus teliti aja padu kiai baik lo kenapa? Karena ake wak wong-wong zaman sekian ketemu dadi kiai be ora jelas ngaji ning tiku ake makane sampeyane wong islami hati-hati kiai sing jelas apakah kiai sing jelas sing duwe pondok pesantren sing wis mencetak kader-kader generasi islam arepan kempek arepan babakan arepan kertas maya candang hingga Nabuya Syakur Yasin harapan mengbuya ya itu mereka jelas ini kadang-kadang Islam yang orang jelas Daud telung bulan galuang kapir kabeh wah sing dikandakakan bawa ke kandak kola ta'ala kola manding jarak kanjeng Nabi ini jadi kayak batu redewek Nabi Muhammad nah iya ya kan ngaji kan harus dengan hadis ya hadis juga harus belajar apa yang dimaksud dengan hadis Nabi Nabi itu ya jangan ya kayak mau tekstual. Ning hadis esok gula tanah. Anak beli hadis nyantuni yatim. Anak beli hadis ngupai anak yatim. Anak neng ngusap pendase. Luwi penting ngusap, eta luwi penting ngupai. Luwi penting ngupai wa. Maka nela kalesan beli ngupai yatim. Yatim ado ya bisa transfer kan. Masakan neng Al-Quran begitu detailnya tentang yatim sampai tekan apa fanki umatobala keminan nisa imasna wasulasa ngawini rangda loro telu sampai tekan papat alasannya apa tutu karena rangdane karena yatime krungo ya iya tutu karena rangdane tapi karena ngurusi yatime sok wacan awat ayat awale itu kan berbicara tentang yatim, bakal sampean pengen temenan ngurusi yatim, ya wis kawinan baik konon ngun merangdane itu rangda mati, rangdane rangda asik ya kan rangda kan warna loro, ana rang janda berasik dan ada janda non asik bahkan non asik berarti rangda mati, rangda mesan bahkan janda sing berasik berarti kan anak akte cerai, konon kadang-kadang ku ngoyong anu kan iska angel bakal ngaji lah ke guru eku akhirnya ya salah gak ya siapa sih ngelingakan tapi bakal kulang ngaji salah langsung wa suki kimben kini panggil Hasan Wahyudin ngaji apa mau pengiku itu salah penafsirannya begini ya nurut wah berarti kita salah ya wis nanti saya perbaiki jadi yang namanya ngaji itu apa bener kabe enggak juga bisa jadi ada kesalahan dan ketika ada kesalahan ketika kamu punya guru kamu akan ada yang menegur tapi bakal laka guru yang geluwong diumbangi kabeh arep siapa sing ngelingaken
Nah kira sampian Islam yang ngaca parah, siapa sih ngelingakan? Ya laka, kenapa laka sih ngelingakan? Karena mau nih laka gurue, karena sampian yang ngaji nening syekh arane syekh gogel. Iya kan? Akhirnya kesalahan cara berpikirmu, siapa yang akan mempertanggungjawabkan? Tapi bakal ngaji anak sanade, ngaji anak gurue, ketika kamu melakukan kesalahan, kapan waktunya kamu akan diperingatkan oleh guru kamu? Kenapa? Karena pasti ada orang yang sama levelnya dengan dirimu, atau mungkin bengene nyantri bareng, atau memang bature sampian kang kenal karo gurue sampian, sampian ngaji model mekenen-mekenen, dilaporakan gurune sampian, ketika salah ditegur mboten. Ditegur, itulah kelebihan orang yang punya guru di dalam kehidupan. Makanya ngaji kukudu anak guru we. Makanya sing ekstrim jelas ngomongnya man ta'allama bila syekhin fa syekhuhu syaiton. Sapane wong kang belajar sing langka guru we, benjang kang bakal dadi guru we setan. Akhirnya ngeluang kabir-kabir dadi ini yang setan iku segini kah. Ada wong taklilan kafir, ada wong markabanan kafir, akhirnya pasang kentong kafir, pasang beduk kafir, entah kongkong Islam dewekan serok metuang kanaka. Ya jangan begitu mas, ya inilah Islam kang anan ing telaga sari, dengan kelebihannya, dengan kekurangannya. Ya tapi jangan campurkan Islam dengan budaya. Ya kalau Islam tidak bercampur dengan budaya, bagaimana Islam berkembang? Islam gak mungkin bisa berkembang tanpa ada percampuran budaya. Justru budaya itu diislamkan dengan syariat ajaran agama Islam. Singaran budaya ki kaya banyu, wah. Banyu ning botol ki. Budaya kebek. Bisa beli angine mancing. Bisa beli angine mancing. Beli bisa bakal banyune kebek, tapi begitu botolnya ditumplek kari setengah angin mancing beli. Itulah budaya. Ketika budayamu hilang, akan ada budaya baru yang masuk menggantikan budayamu. Ya, budaya sampyong bengen zaman nom-nomannya kula masih kaya-kaya kula generasi terakhir ning bab sampyong. Begitu anak sampyong pelampiasan bocah nom sing pengen gulat ngecegek sampyong, akhirnya ijen wak tandingnya. Nah, masa je manusia didu itu menyalahi aturan Islam. Akhirnya sampyong dimusnahkan. Apa yang terjadi? Tawuran dadi ini. Hilang satu budaya masuk budaya yang lain. Sintrenan, kentrungan itu haram. Masa wong wadon dipamerakan ya kan? Disaweri karo sarung srok ning sintren, ya ning laisan, paling sekedar ngemek. Ditawur sarung, sawer, iya kan? Itu haram, itu sesat. Akhirnya sintrene hilang, laisane hilang, metune karaoke. Itu lebih parah. Makanya jangan dulu kamu mengharamkan, karena orang-orang itu perlu pelampiasan. Bagaimana mereka cara pelampiasannya? Dituntun ke dalam ajaran agama Islam dengan batas-batas koridor keislaman. Makane sing ditandur ki apa? Sing ditandur imane dikit, kepercayaane dikit maring Gusti Allah. Baka imane bener, kepercayaane bener, apapun yang dia lakukan akan menjadi sebuah kebenaran. Tapi baka awal tandurane ki salah, apapun yang dia lakukan akan menjadi sebuah kesalahan. Baka kiai maya kiai mangsa salah. Wah. Ya kiai ndeleng organ, wah itu salah. Ya salah sote jare sampian. Kenapa? Karena pandangan kiai di tengah-tengah kehidupan masyarakat itu berbeda dengan pandangan manusia biasa. Ya sok tingkatnya kiai Said Akil, kiai Mustafa kejebak kondangan ning santrine, santrine anggap organ kejebak. Wah ya tekang kono organe sepi, wah ya lagi dodok organ labu. Akhirnya mau tidak mau kelihatan sih penyanyi ngeleng beli ngeleng ya, tapi yang hati ini kiai wah beda ngeleng wongku. Ya begitu hati seorang kiai melihat sosok seorang perempuan yang terbayang, apa yang beliau ucapkan? Subhanallah. Apa? Betapa hebatnya Allah.
dau makhluke ngenggo klambi model kaya konon gawe gempar wong sedesa. Apa maning lamun sing dipandeng wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang kiai melihat paras cantiknya seorang wanita, yang terbayangkan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bakal sampean kan sejen pupune besa mono ku ayang baladesane je bocah. Oh ya ora ya. Nah, iya ya beda yang ngurusannya ki. Ya kenapa? Karena pikirannya ki wis wis sejen, akhirnya syahwat muncul. Ari blindeleng ya kedeleng. Iya. Ya iya, beda ya beda. Jadi bakat tingkate golongan kita-kitaan ya memang atine kurang. Kurang bener, akhirin ndeleng wong ayu ya bisa berpotensi maksiat. Kenapa? Karena syahwate muncul. Ya bakat wong bener ya ndeleng wong ayu ya alhamdulillah ini adalah makhlukmu. Sama beliau membandingkan wanita itu dengan keindahan alam, ini juga ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka benar apa yang Allah katakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, aku ciptakan manusia itu dalam bentuk yang terbaik. Ternyata penyanyi kunku bodine pas banget ya kan, bodi gitar uonge putih ayu ya kan. Apa yang dia gambarkan, betapa hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala mampu menciptakan makhluk seperti itu. Baka kiai mah lah, baka kita kan sejen lah kuayang dadi. Halo ya iya, akhirnya ndeleng wong ayu potensi bermaksiat. Baka kiai yang enggak ada dari sampean jek kiai itu kita mau turung. Makanya baka pengen niru wong sing bener. Orang yang benarnya itu permanen adalah orang yang sudah meninggal dunia. Kalau yang masih hidup, kebenarannya itu belum permanen. Kenapa? Karena masih ada kemungkinan salah. Jadi bakal sampean pengen menuntut kebenaran sing bener kaya ngapa? Nah, lu nanti, ya ning wong sing wis almarhum. Tiru kebenarannya. Kenapa? Karena enggak mungkin dia berbuat salah. Tapi kalau orangnya masih hidup, ada kemungkinan masih berbuat salah. Konon, jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi ketika kamu mencari petunjuk, ihdinas siratal mustaqim. Apa jawab Gusti Allah? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baka an'amta 'alaihim ki berarti wis dipai nikmat ning Gusti. Masih urip ta langka wonge? Ya wis lah, ka wis je nikmate wis dipai. Berarti baka pengen melu, ikutilah orang yang sudah enggak ada, cari kebenarannya. Ya bengen ki kidarpa ki kapol babat kene ki tapae priwen puasane priwen, sehingga bisa membuat desa yang namanya Telaga Sari. Telusuri sejarahnya, ziarahi kuburannya, takon. Ya, apa bisa jek kang ditakoni? Ya mengapa tidak, makhluk jek. Apa masih urip? Ya masih. Kapan? Nalika negusi Allah ngersakakan ya urip maning. Oh enggak mungkin, enggak mungkin sote pikiran ira. Lah buktine Kanjeng Nabi Isra Mi'raj, mangkat menglangit pertama, langit kedua, langit ketiga, ketemu karo siapa? Karo Nabi Musa, ketemu karo Nabi Ibrahim, ketemu karo Nabi Adam. Kin kita menang ta bodohan. Ya temenan aja Kang Yau, wis. Loh, berarti ya berarti masih ada kan? Kalau Allah yang menghendaki dipertemukan kalian dengan Kidarpa atau Kikapel, mungkin enggak? Makanya jangan pernah mengatakan tidak, mung syaratnya kudu ana guruwe. Oh, jokun mendodok kuburan lah ka guru lah apa sing penting kita metapa. Ya kok nenek sing teka setan belek karo setan yang klek. Iya kan, begitu tekan kono gerem cung wis tak terima priang gading saliramu netepi tapa ning kene sakyun saliramu balik ning uma ajakari benjang kobak wis ana ning uma gawi ya suguan kian taruan ning pojokun supaya usahane saliramu lancar. Jari setan belekek karena tapai wong laka guru nurut beli dadine, padahal si ngomongku siapa? Setan belek karo setan nengklek kiwa. Akhirnya ini ngumah gawe suguan, baka sore jumah suguannya kebak pitu dusing bah buyut. Ya akhirnya sing disalahkan buyutnya sampian ku oli tapaning kono jemokononku kap
kapir. Jadi sing kapir ki buyute sampean ta sampeane. Kenapa? Karena sampean ta apa beratane ki laka sing nungtun, laka sing bantun. Ora weru sing tekaku sapaku. Itu kenapa? La ilaha illallah wa aja maning kunting kate sampean. Syekh Abdul Qadir Al-Jilan pernah beli diganggu iblis. Pernah. Mengari Syekh Abdul Qadir mah wali bener. Aridika mah wali-walian, kader korat dia. Iya, arikan mah wali bener, Pak Syekh Abdul Qadir mah. Makanya begitu setan teka terus ngomong, "Wei, Syekh, wis hebat sirak wiridane, wis kuat sirake." Tapae, wes sekian cukup ibadah sirat tekan kene apa baik kang diharamakan Gusti Allah sekian mulai tak halalakan kanggo sampean. Oh, lamun golongan wong telakop, wong telagasari diomong mekonon, wo merdeka wis, mari puasa, mari sembahyang wis bebas jer yang bajare Gusti Allah eka. Tapi kun mayung sing diganggu Syekh Abdul Qadir Al-Jailan begitu diomong mekonon cek sandal kampleng dasi. Makanya ini zaman sekian perlu anane Ujang Bustami ku kanggo ngepreti setan belek, setan yang klek ki ora. Lah iya kanggo Ujang mau begitu dongol setan belek, setan yang klek. Bacakan Allahumma salli ala Muhammad ya Rab alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli. Wah setan belek, setan yang klepek klepek klepek. Bak sing waca kang Ujang mah hari sing waca golonganin orang andel, orang andel ya. Lo kenapa kan jebling ngandel? Pada selawate, iya bagian pada selawate geung sing wacane ki sejen. Ngan bakang Ujang bisa mekonon sote anak guruwe, anak sing nungtune, anak sing bimbinge bareng dika selawat karepe dhewe kadang kiyang ya jejeg sewu beli kiyang ya siji kebating lo. Iya kaya sing wadone temenan waca selawat Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sawengi-wengi kepoko lanange kanjingan kewangwung lagi demen rangdamaning. Nah iya kadang-kadang zikirane kula lan panjenengan sami, ibadahe kula lan panjenengan sami pada pakenteng-penteng, pada pas sholat-sholat. Kenapa? Karena ada maunya. Akhirnya mengkonversikan ibadah akhirat untuk ditukarkan dengan kehidupan dunia. Akhirnya tahajud pengen nyawae bagus, wiridane pengen sawae dadi. Makanya begitu ana wong wadon jaluk wiridan ning kiai, dipai wiridan sak jeng waca selawat ping sewu, diwaca ping sewu, wah wayahe panen jebluk pratal. Wabuk kape. Waduh ya blai sote jare sampean. Gusti Allah luwi hebat. Loh, kenapa? Masa jekang sawah beli dati ku rezeki ya rezeki. Loh kenapa? Karena lakine sampean sing wiridane kan jang jeni rangda maune kan. Nok, engko bakal panene dadi senok bakal tak kawin. Bareng sawahe beli dadi kawin beli. Nah, dadi beli dadine sawah rezeki dudu. Rezeki dalak ini dikane beli kawin maning. Kadang-kadang manusia ki beli bisa dikonokaken ki. Allah selalu memberikan yang terbaik. Ya diudunakan ya corona, apa ini bencana? Bukan, ini bukan bencana. Kin ki pekeling gake balika menggusti. Iki jagat ki saya ini wisaya parak umur ya kulak lan panjenengan sami saya dina saya pra ragat karena umure manusia kulir kaya dina kelasa kang digulung. Tambah gulungane tambah entok kelasane bener beli. Nah secara hitungan nambah ya nambah sing maune 50 ya 50 siji sing maune 40 ya 40 siji sing maune 30 sanga dadi 40 secara hitungan nambah tapi secara jatah lah bakat jatahe sampeyan sewidak telu atau sewidak jejak bakat kene wis 45 bakat kene wis 55 berarti kali 5 dikaki. Ya iya ya bakal hitungan secara jatah makanya aja sobut-sobut aja belaga
belakang gak bisa digulung cek, wis pirang gulung kita kira lah. Ya, ya berarti kita majakan masih setitik segulungannya durung tentu. Loh, kenapa? Karena sing arane kelapa, sing dijokot kududu sing tua baik, sing enome ga enak dipajak ta. Makanya aja mentang-mentang masih nom terus ngibadahnya santai konon, nggak bisa. Loh kenapa? Karena sing arane mati ku beli takon umur pira. Geletak dau jebra lahir terus mati anak beli. Oke, sing tua ya sing pengen mati beli mati-mati ya anak je. Sepegel je cari yang ngurip di ngalem dunia uspi sangang pulo. Lui kapan? Bahkan ada uang mati kah beli riang dikit je sing matiku. So bayangin, makanya sing arane umur lah kasing bisa naker. Makanya apa? Makanya benteng yang paling hebat apa jari Sayyidin Ali? Hisni huwa ajali. Bentengku adalah ajalku. Bakal durung ajale mah yang bangsa mati ya, jadi hisni ajali iku bakal jare wong Jawa mah mangsa mati ya wong dawa umure. Oh iya berarti jekang kunku je ngandokaken corona, bukan begitu. Tapi dengan adanya wabah penyakit yang namanya corona, kita juga wajib menjaga. Untuk siapa? Bukan hanya untuk diri kita tapi juga untuk orang lain. Makanya dinggoni masker supaya apa? Supaya menjaga diri kita dan menjaga orang lain, karena bisa jadi saya yang ada virus coronanya tapi tidak berdampak karena mungkin imunitas tubuhnya kuat, tapi ketika ini bisa menularkan kepada orang lain. Makanya dijaga dengan masker. Begitu cara orang Islam berpikir. Kemudian ini datang antivirus, itu sudah dipikirkan oleh para dokter. Ini dongol, oh itu anti dengan antivirus, saya tidak mau divaksin. Ya kloyong, mau ngajak kakin ngoceh, sesak ngeleng naneki. Pun harapan digelem divaksin, harapan beli bujareng ngono. Tapi ya jangan membiarkan kabar-kabar yang tidak benar tentang vaksin itu beredar dong. Jokowi disuntik, lihat yang biru-birunya masih. Ya sampai tekan kapan beba kesuntikan sing biru-biru nih? Ya mangsa mengis lepak. Ya kenapa? Ya kerenkun kuadai dom. Beli cerdas-cerdas kepada. Nah, iya, kabar-kabar berita itu ya sampai kapanpun tetap ada. Siapapun presidennya, siapapun kubunya yang tidak senang pasti akan menyalahkan kuwo. Siapapun presidennya yang tidak senang dengan presiden pasti menyalahkan kebijakan presiden. Tapi ya harus diakui ya, bagian priwen-priwen yang kuwune sampeyane kuwen jek. Harap ngaku harapan beli yang bakal gawe KTP ya kudu tanderangane kuwu kuwen, srok sejene kuwen bisa beli. Wis bakal ditinggal kari nuruta be aja kaken pola kah. Nah makanya, jadi ajaran agama Allah Subhanahu Wa Taala adalah ajaran kang bakal nyelamet akan kulak lan panjenengan sami awitunya sampai akhirat. Makanya dituntun ning ajaran agama Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga ya ketemuan kulak lan panjenengan sami dalu sapuniki bisa membuka alam pikiran kulak lan panjenengan sami. Sok diteliti. Kenapa usahane bangkrut? Kenapa sawahe beli dadi? Kenapa usahane beli maju? Ada empat faktor yang mempengaruhi usaha kula lan panjenengan sami dalam kehidupan. Siji, mungkin Anda tidak memuliakan anak-anak yatim. Dua, Anda tidak peduli dengan fakir miskin. Ketiga, nyorok warisan sedulure dewek atau ngambat karange wong sejen. Keempat adalah kamu betul-betul mengejar dunia dan tidak pernah mempunyai keyakinan kuat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teliti empat faktor itu, moga-moga usahane kula lan panjenengan sami kembali bangkit, kembali sukses dunia sampai akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Kurang langkungnya semanten saking kula nyuwun agung ini pun pangapunten bilih wonten kekelepatan atau napi kekurangan saking ungkapan kula sawit awal sampai tekang akhir saking kula
nyuwun agunganipun pangapunten, monggo kula lan panjenengan sami sareng-sareng nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi syai'ulillahi lahumul fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكفي مزيدا يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا. اللهم اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا دعونا كما مرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. برحمتك يا أرحم الراحمين سلام قولا من رب الرحيم. وامتاز اليوم أيها المجرمون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر وببركة الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Semantan wawon saking kula kurang langkungnya nyuwun agunganipun pangapunten bilail hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.